Berikanlah pada Tuhan cahaya kehidupan. Alhamdulillah. Apa khabar kepada semua remaja di luar sana? Mudah-mudahan kita berada dalam keberkatan Allah SWT. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, kita sekarang berada di suatu zaman yang sangat banyak fitnah. Apa yang saya nak lontarkan pada hari ini mengenai suatu nikmat yang kita perlu guna sebetul-betulnya sebelum ia terputus, iaitu kita taubat. Jadi, siapapun kita, masih ada pintu untuk kita bertaubat minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana sangat dosa kita buat, beribu dosa kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu Maha Pengampun. Tak ada orang boleh jah orang tu masuk neraka, orang tu macam ni, orang tu macam ni, melainkan diri kita sendiri yang membawa diri kita ke Allah. Jadi pintu masih terbuka untuk kita. Dah, kalau kita tengok orang melakukan maksiat, dah kalau kita tengok orang melakukan keburukan, orang itu masih ada peluang lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk diri kita. Jadi jika kita buat salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pintu taubat sentiasa terbuka untuk kita. Banyak besar macam mana dosa pun kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pintu itu masih terbuka luas. Salam taubat, salam keampunan. Moga-moga pesanan ini juga untuk diri saya sendiri dan sama-sama amalkan bersama. Wallahu a'lam.